Mata yang pertama untuk Kelantan dari Siti Farah Farhana. Keluar pula kali ini, memberikan mata untuk Tupemun. Tidak lepas pula dari Tupemun, memberikan mata untuk Farah Farhana. Tidak lepas kali ini dari Siti Farah, memberikan mata untuk Kuala Lumpur. Terikat dua sama kali ini. Masuk. The last man memberikan mata untuk Siti Farah. Satu lagi mata saya kira untuk Siti Farah Farhana. Siti Farah berada di hadapan kali ini. Sekali lagi. Satu lagi mata untuk Siti Farah Farhana dari Kelantan. Masuk kali ini. Semakin jauh Siti Farah Farhana meninggalkan Tupemun. Keluar kali ini. Memberikan satu lagi mata untuk Siti Farah. Lima mata berturut-turut dikumpul dari Siti Farah Farhana untuk meninggalkan Tupemun. Baik permainan net, namun tidak lepas pula dari Siti Farah. Memberikan mata yang ketiga untuk Tupemun. Masuk lagi kali ini. Satu lagi mata untuk Siti Farah Farhana. Terkeluar saya kira dari Tupemun. Memberikan satu lagi mata untuk Siti Farah. Tupemun harus mengejar semula untuk merapatkan kedudukan. Satu lagi masuk. Namun Siti Farah semakin jauh meninggalkan Tupemun. Satu lagi mata menjadikan Siti Farah Farhana 11, Tupemun 3. Tupemun harus menukar corak permainan untuk merapatkan semula kedudukan untuk memenangi set yang pertama ini. Tidak lepas kali ini dari Tupemun. Memberikan satu lagi mata untuk Siti Farah. Mata untuk Kelantan. Out kali ini dari Tupemun. Memberikan mata yang ke-13 untuk Siti Farah Farhana dari Kelantan. Masuk kali ini untuk Tupemun. Hey.
Satu lagi mata. Siti Farah. Masuk lagi kali ini untuk Siti Farah. Meninggalkan jauh untuk Tupemun. Agak sukar Tupemun untuk mengejar untuk set pertama ini. Keluar pula dari Siti Farah memberikan mata untuk Tupemun. Tidak lepas kali ini dari Siti Farah Farhana memberikan mata untuk Tupemun. Satu lagi mata. Siti Farah Farhana. Mata yang ke-17 untuk Siti Farah Farhana. Meninggalkan Tupemun. Masuk kali ini. Lagi tiga mata untuk dicari dari Siti Farah untuk memenangi set yang pertama ini. Satu smash yang saya kira agak mudah dari Siti Farah Farhana untuk mendapatkan satu mata. Masuk atau tidak? Okey, kali ini mata untuk Tupemun. Mata yang ke-7 untuk Kuala Lumpur. Baik smash. Mata match point untuk Siti Farah Farhana dari Kelantan. Tidak lepas pula dari Tupemun. Memberikan mata kemenangan untuk Siti Farah Farhana dari Kelantan memenangi set yang pertama ini. Permainannya agak konsisten dari Siti Farah Farhana. Tupemun harus berbuat sesuatu untuk memenangi set yang pertama. Set yang kedua. Yang besar dari Kuala Lumpur untuk Tupemun. Keluar kali ini dari Siti Farah memberikan mata untuk Tupemun. Mata untuk Siti Farah. Masuk kali ini dari Siti Farah. Keliru Tupemun untuk mengambil. Berikan mata. 2-1 kali ini. Bersama kedudukan terikat sekali lagi. 3-2 dari Tupemun. Servis pula dari Tupemun memberikan mata untuk Kelantan. Tidak lepas kali ini dari Siti Sarah memberikan mata untuk Kuala Lumpur. Tidak lepas dari Tupemun. Mata untuk Kelantan. Kedudukan terikat sekali lagi. Berempat dari Siti Sarah, Siti Farah dari Kelantan.
Defend dia agak baik dari Siti Farah Farhana ini. Masuk kali ini dari Tupemun. Gap set ni saya kira agak rapat kedudukan. Kedua-dua mereka tidak mengalah. Mengejar semula. Satu mata lagi untuk Tupemun. Masuk kali ini Siti Farah Farhana. Mata free. Lepas pula dari Tupemun. Memberikan satu lagi mata tambahan untuk Masak Kelantan. Baik dari Siti Farah Farhana. Untuk mata yang ke-9. Sekali lagi Siti Farah Farhana. Satu mata untuk Siti Farah. Tak lepas kali ini. Memberikan mata untuk Tupemun. Okey, ini dah tak boleh buat apa lah. Baik kali ini dari Siti Farah. Berikan mata yang ke-13. Satu lagi mata untuk Siti Farah. Pas kali ini dari Tupemun. Masuk dari Siti Farah. Mata yang ke-15 untuk Kelantan. Keluar pula kali ini. Mata untuk Tupemun. Mengejar Siti Farah. Satu lagi mata untuk Siti Farah. Mata yang ke-16. Semakin jauh jurang kedudukan mereka. Tupemun agak sukar untuk mengejar semula.
Tamat perlawanan di antara Siti Farah Farhana dan Tupi Moon. Memberikan mata kemenangan untuk Kelantan dengan dua set berturut-turut. Kemenangan berpihak untuk Siti Farah. Seterusnya kita akan beralih kepada untuk kategori lelaki perseorangan di antara Gabriel Ronald George dari Kelantan akan menentang Zulfari bin Abdullah. Akan menunggu panggilan dari pengadil perlawanan. Pasukan lelaki ini adalah Kelantan 2.